rempit dan juga bergamak rempit. Selamat datang ke meja kecai yang lebih kurang. Okey? So, mungkin korang akan tanya, Aki, benda apa yang kau beli dekat KL? Yang kau cakap kau nak reveal, aku akan reveal lagi, aku akan review lagi. So, benda apa? Ha? Benda apa? Jom, kita unboxing barang teman. Saya bukan bodybuilder. Saya mak rempit. Yang baru nak main kereta. Saya kat belakang ada kereta saya. So, tu nama dia Ochi. Kita biasa lah, takkan tak kenal Ochi yuk? Gila kau. Kau kalau follow YouTube Akhir Ahmad, tak kenal Ochi kau. Okay. So, memandangkan video last tu, aku ada bawa barang. Aku pergi beli barang dekat MD Garage. Apa tu MD Garage? MD Garage ni lebih kepada motorsport yang main kat Sepang lah. So, aku pun tak adalah kenal mana pun kan. Tapi aku tahu dia jual barang macam mana. Aku cari barang dekat Facebook. So, aku tahu yang dia ada jual barang. Aku cari oil pan. So, let's go. Kita reveal oil pan. Oil pan ACL OEM ni. Apa yang kita beli adalah ACL oil pump. So, nama dia ACL oil pump. Kotak dia macam ni eh. Berapa harga? RM700.50. Aku beli dekat MD. So ni lah kotak dia. ACL oil pump. Kenapa nak kena pakai oil pump ni? Ada yang cakap, ada yang orang cakap pakai oil pump biasa pun dah cukup. Tapi kalau kita buat untuk performance, apa kata kita pakai yang orang cakap oil pump yang elok? Tapi kalau kau orang rasa oil pump standard pun okey, okeylah. So, aku tak tahu. Kalau macam aku boleh percaya benda-benda yang macam ni. Satu lagi sebenarnya ada duit. Kalau ada duit tak beli juga kan? Betul? Okay? Baik, Mat. Kenapa aku nampak sadar sangat malam ni? Oh, by the way, aku body fat aku 18%. Nanti aku cerita pula kat rumah. Apa yang aku borak dengan Coach Cam? Okay? Ada sambungan juga. Semua berkenaan yang naik KL. So, bila kita beli oil pump ni, apa yang kita dapat? Kita akan dapat oil pump lah. Oil pump pen. So, inilah oil pump. Inilah dia. Dalam plastik hijau. Seng. So, benda ni akan duduk dekat engine. Belah timing bell. Dia akan duduk macam ni. Yes. Ini crank. Ini crank. Crank. Okay, ini crank. Ini oil pump dia. Ini dia punya balancing. Kalau macam kereta aku tak pakai balancing. So, dekat sini kita kena pakai. Balancing tak pakai. Kita akan tutup pakai water jacket. Cari water jacket yang sesuai dengan dia. So kita akan pasang kat sini. So ni crank. Ini oil pump dia. Okay, oil pump racing ni orang kata lah. Brother tu cakap, bila oil pump tu dah rosak, dia akan kurangkan pressure minyak. So bila kita engine tak panas lagi, kita start contoh ada 4 bar. Contoh 4 bar, 3 bar. Engine panas, dia akan drop ke 2 ataupun 1 bar. So untuk yang ni dia kata bar tinggi. Bar berapa tinggi aku tak tahu sebab aku tak ada meter lagi, Mike. So yes, ACL oil pump. Kita beli dapat ni. Ni belakang dia, dalam, luar dan juga dia bagi ring. Gasket. Dapat sekali gasket. So boleh cari MD Racing. Aku tengok Evo 4 orang jual kat Shopee, RM1,600. Aku jumpa dekat MD, RM750 je, Mat. Dah semurah dah tu. Boleh pakai. Okay, dia kata satu lagi pesanan khidmat masyarakat dia. Nak pasang benda ni, kena masuk, kena pancing minyak hitam tu. So thank you for the info bang. Dan saya banyak tanya dia. Dia kata target kereta aku 5,600 horsepower. Terkejut aku. Aku banyak 3,400 eh bila dia cakap macam tu. Awak ni nak buat monster ke? Tak tahulah bang, saya beli je barang. Tak tahu pula sampai 5,600. Saya target 3,400 power je. Tapi kalau dapat 5,600 power bang, jackpot lah. So, ni dia oil pump. Okay, next. Satu lagi kita beli dengan MD Racing barang second. Kempuli ni je nama apa aku tak ingat. Aku dah mesej dia. Insert nama kat bawah. Insert. Okay, ni je nama dia. Kempuli ni aku beli RM750. Kenapa kempuli sebelum ni kenapa tak pasang? Okey, kejap. Kempuli aerospeed piak memang celaka. Nak tahu apa? Kau nampak dia jadi macam ni. Bila aku pasang dekat kem kereta aku, benda ni terkeluar. So bila yang ni dia straight. Nampak? Dia tak terkeluar. Yang ni terkeluar. Memang beruk lah aerospeed ni. Ada yang nak jual dua-dua RM400. Ambil lah. Tak boleh pakai kereta aku. Dia punya ni. Tak tahulah model. Dia tulis dark OG 63. Tapi tak tahu 63 apa. Evo ke? 7 ke? 1, 2, 3 confirm bukan. 456 ke? 789 ke? Aku tak tahu. Tapi nampak dia jenis melengkung macam ni. Kalau yang aku beli baru ni,
Ni second hand tapi aku beli lain lah. Ha, yang ni sama dengan original. Okey. Ni jenama apa tak tahu lah. Nanti aku insert gambar. Okey, 7.5 sepasang. Yang ni buat balai ayam ataupun buat batu ladung elok. Sebelum ni, aku punya ni ada masalah. Mana stick dia? Ya. Sudah. Sekejap aku sama balik. Cik barang ya. Macam ni. Okay, ingat tak dulu aku cakap dia punya bearing tak fit? Okay, aku insert video sebelum. Ni selepas. Okay, sebelum ni bearing ni kita nak masuk senang. Kita just tekan prak, locut. Buka balik, pak macam tu. Sekarang ni nak masuk kena press. Kena ketuk sikit bearing ni. So, sekarang ni dah fit lah. Nampak tau? Sebab kita dah buat balik dekat machine shop. Berapa ringgit aku kena? Aku kena RM7. Mahal, Mat. Okay, so benda ni tak ada jual. That's why buat balik. Dia ingat nak buat baru satu set. Tapi dia kata tak boleh payah. So, terpaksa lah buat macam ni. Ada orang jual tapi nak pakai jen eh, nak pasang kereta lah. So, settle. So, kemudian apa yang aku beli kat KL, macam korang sedia tengok, aku beli clutch. Kejap eh. Cik, pegang kamera tak? Okay, so kita beli clutch ni dekat Dayat lagi tu. Aku dah review je sikit, tapi dalam video ni mungkin ada tak tengok lagi, aku review lah sikit. So, dapat sekali dengan flywheel. So kita beli bearing baru. Bearing ni harga RM60. Buat tapak tadi kena dalam RM70. Mahal, Mat. So ni bearing baru. So kita buka kelas ni sikit. Kelas ni kelas twin plate. Ada yang komen kat video aku, beli kelas Obadi dapat RM3,000 yang baru. Saya nak OS. OS aku tengok RM6,000 yang baru. Tak apalah, kita pakai second hand je lah dulu. Mana tahu ada rezeki ni. Yang ni kita masuk dekat Satria. Lepas tu yang baru kita masuk kat arena lah, Mat. Mana lah tahu ada rezeki kan. Jackpot ke benda tak tentu mah. So ni kelas dia. Come. Ini pressure plate. Kan? Ni pressure plate. Ini lapik pertama dia. Ha, ni yang punya loceng tu. Ha, macam dah buat video sebelum ni. Ni dia punya pelapik. One. Ni dia punya clutch. Condition berapa persen tak tahu. Tapi tak tahu lah. Mana tak kena nak cakap lagi. So ni dia punya pelapik clutch juga. Punya loceng. Oh, sikit je cik. Kita punya custom. Buhanya je. Ha? Pelapik lagi. Ni clutch last. So ni yang dikatakan twin plate. Dia ada dua plate. So dapat sekali dengan benda ni. Screw. So flywheel ni pun OS. That's why aku tunjuk benda ni bagi yang tak tengok. Yang tak tengok video vlog aku pergi naik KL. Kita pasang balik. Okay. Masuk macam kelas motor lah. Asing-asing. So boleh pasang. Okay. That's all. Thank you for watching. I love you all. Next video, kelas loceng in.
See you next. Dah ingin dulu, Mat. Bye. Okay, Mat. Ni clash twin plate. OS. Twin plate eh. Ni twin plate. Satu plate. Dua plate. Apa plate? Okay. Ni clash loceng original lah. OS punya. Okay, so kita tengok kelas loceng custom. Macam mana kelas loceng custom? Kalau kau tengok video kereta aku sebelum ni, ada bunyi kecil-kecil-kecil. Itu kelas plate custom. Ada kelas plate custom. Flywheel ni kita bawa pergi industri. Suruh dia buat tapak longkang ni. Tiga kaki. Plate ni custom. Potong. So dekat sini ada nombor tiga. Tiga bintik. Pasang. Kelas plate. Masuk pressure plate. Okay, so bila kita pakai yang ni, ni panggil kelas custom. Dia akan berkocok bunyi loceng. Kecil-kecil-kecil tak kata aku sebelum ni kan? Ni lah benda yang bunyi. Haa ni. Haa ni. Aku dah pakai, dah bawa pergi poket dah kereta aku. Alhamdulillah. Elok. Kelas ni tak great. Kelas habis, nak habis dah. Haa ni bunyi loceng, Mike. Kecil-kecil-kecil-kecil-kecil. Okay, bye. Okay, masa aku cakap aku ada jumpa Coach Cam. Coach Cam ni untuk buat badan lah. Untuk cantikkan badan. Untuk kurangkan lemak pada badan. Korang boleh cari Coach Cam. Dekat IG, okay, insert IG Coach Cam. Ini IG Coach Cam. Selama aku follow Coach Cam ni, aku follow dan aku tiru apa je yang klien-klien dia makan. Dan aku ambil hikmat nasihat untuk badan daripada dia. So macam cara pemakanan kau, apa yang kena lebih, apa yang kena kurang, okay. So bila aku jumpa Coach Cam, aku dapat result ni. Okay, badan kita ada tiga jenis. C-shape, I-shape, D-shape. Aki duduk kat mana? Mesti lah D-shape. Macam mana nak tahu D-shape tu? Okay ni. Ni result badan aku. Okay, ni D-shape. Muscle fat analysis. Berat aku 82 kilo. Muscle mass aku 38.4. Nampak? Aku dah ke depan. D lah ni. Okay, body fat 15.3. Nampak? Bukan body fat mass. Maksudnya berat lemak dalam dekat badan aku 15.3. So, kita masuk dekat percentage. BMI 26.1. So, kita tak boleh mention on BMI. Sebabnya BMI aku seorang bodybuilder, muscle aku tinggi daripada orang biasa. Ni, body fat percentage aku dah 18%. Macam Coach Cam cakap, body fat ideal untuk seorang lelaki adalah 15%. So, aku kena minuskan 3% body fat aku, baru aku dapat result point. Okay, untuk in-core body score, nampak ni, 85%. Aku dah lebih 5 untuk lulus lah. Ni grade A ni kira. Macam kau pointer jawab exam, 80 kata A, badan kau cantik. Kalau kau 60, ha, B. Ha, macam tu lah. So aku 85 per 100. Okay, so dekat mesin yang aku timbang tu, dia akan bagi tahu bicep kiri kanan kau macam mana. Nampak? Bicep aku kiri kanan tak jauh mana. Kaki aku nampak tu macam tu, normal. Aku kenapa lebih kat kanan? Sebab normal. Sebab aku memang kuat guna kanan. Okay, so lemak yang paling banyak dekat badan aku adalah bahagian perut. Nampak? Over. Atas normal, atas normal, bawah normal, bawah normal, atas over. Maksudnya dekat perut aku memang teruk. So kalau aku dapat minuskan 3% body fat aku daripada kajian ni, aku akan keluar six pack yang sebiji-sebiji tu. Okay? So nanti kita akan join Coach Cam untuk cara pemakanan yang betul dan sihat. Okay? InsyaAllah kita akan buat result. Nanti kalau tengok Aki dah ada six pack, aku dapat daripada Coach Cam. Okay. So bukan lelaki sahaja, perempuan pun boleh. Boleh korang cari IG Coach Cam. Korang follow je. Kalau tak nak mampu nak ikut, follow je. Tengok je apa yang Coach Cam share. A lot of tip lah dengan Coach Cam. So thank you Coach Cam. Bermakna sangat kertas ni untuk saya. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe guys.